Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wisnu Aji Nugroho. Di sini saya sebagai guru pengampu matematika untuk kelas 10 di SMK Pinika Karya Simo. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya ingin memberitahukan pembagian mengajar di mata pelajaran matematika. Untuk yang pertama, beliau Ibu Sunarni mengajar di kelas 11 dan 12. Bapak Solihin mengajar di kelas 10.3, Ibu Siska Puspita Dewi mengajar di 104 dan 105. Ibu Emilia Sri Lasmiati mengajar di 16, 17 dan 18. Bapak Ali Kusuma mengajar di 109 dan 1010. 10. 10. Lalu ada Bapak Fajar Rudi Heri Saputra mengajar di kelas 1011 dan 1012. Selanjutnya ada Ibu Fitri Pebriliani mengajar di kelas 10, 13, dan 10, 14. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Wisnu Aji Nugroho, mengajar di kelas 10 15 dan 10 16. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu artinya adalah mengubah Penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana, dengan cara mengalihkan sekawannya. Nah, Kali lagi, merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional, dengan cara... Mengalihkan sekawannya di sini, ada sifat-sifat merasionalkan pecahan bentuk akar. Sifat yang pertama di sini ada pecahan yang berbentuk a per akar b. Untuk merasionalkan, gimana caranya? Di sini ada a per akar b, itu sama dengan a per akar b dikali akar B per akar B. Maka sama dengan A per B akar B. Ini bentuk yang pertama, perhatikan. Saya ulangi ya. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Akar B per akar B ini kan satu, jadi tidak mempengaruhi nilai dari pecahan tersebut. Maka sama dengan A per B akar B. Selanjutnya, ada bentuk pecahan A per B plus akar C. Nah, gimana cara merasionalkan? A per B plus akar C itu sama dengan A per B plus akar C dikali sekawan dari penyebut ini. Sekawan dari B plus akar C. Jika di sini positif atau plus, maka nanti dikali sekawannya, maka negatif sekawannya. Jadi A per B plus akar C itu dikali B min akar C per B min akar C. Kalau di sini plus, maka di sini main. Kalau di sini main, maka di sini plus. Seperti itu sekawannya. Maka sama dengan A dikalikan dalam kurung B main akar C per B kuadrat main C. Selanjutnya bentuk pecahan A per akar A plus akar B. Maka sekawan dari akar A plus akar B itu adalah akar A min akar B. Jadi A per akar A plus akar B dikali sekawan penyebutnya, yaitu akar A min akar B per akar A min akar B. Maka sama dengan A dikali dalam kurung akar a min akar b per a min b, itu tadi sifat-sifat merasionalkan pecahan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh, biar kita tidak bingung lah, langsung saja ke contoh. Perhatikan ya, di sini ada tiga contoh soal. Yang pertama, 1 per akar 2. Cara merasionalkan yaitu dikalikan penyebutnya. Maka sama dengan 1 per akar 2 dikali penyebutnya akar 2 per akar 2. Maka 1 dikali akar 2 adalah akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Maka disederhanakan lagi menjadi Setengah akar 2. Selanjutnya, contoh 2. Ada 3 per 2 plus akar 5. Nah, seperti sifat tadi, kita harus mengalihkan dengan sekawan penyebutnya. Di sini ada 2 plus akar 5. Maka sekawannya adalah 2 main akar 5. Ini 2 main akar 5. Maka, 3 per 2 plus akar 5 dikali 2 min akar 5 per 2 min akar 5. Maka, 3 dikali dalam kurung 2 min akar 5. Lalu, B kuadrat, yaitu B-nya adalah 2 dikuadratkan menjadi 4 min C, C-nya 5. Maka 4 min 5. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi. 3 dikali 2 min akar 5 per 4 min 5, yaitu min 1. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi. Yaitu, 3 dibagi min 1. Maka hasilnya min 3. Min 3 dikalikan dalam kurung 2 min akar 5, maka hasilnya min 3 dikali 2 yaitu min 6, min 3 dikali min akar 5 yaitu plus 3 akar 5. Itu contoh kedua. Selanjutnya, contoh ketiga. 2 per akar 3 plus akar 5. Sekawannya penyebutnya adalah akar 3 min akar 5. Oke, maka 2 per akar 3 plus akar 5 dikali akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5. Maka selanjutnya, 2, 2 dikalikan dalam kurung akar 3 min akar 5 per di sini tadi seperti sifat adalah B min C, yaitu B-nya 3, C-nya 5. Jadi, 2 dikali dalam kurung akar 3 min akar 5 per 3 min 5, yaitu min 2. 2 dibagi min 2, yaitu min 1. Min 1 atau min 1 dalam kurung akar 3 min akar 5. Jadi, bentuk rasionalnya adalah min 3 plus akar 5. Mana? Apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya di sini ada 4 latihan soal. 4 latihan soal bisa kalian kerjakan di rumah. Demikian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.